Wahyu Widodo. Dia sempat ditentang orang tuanya untuk menjadi pengusaha jahe merah. Hingga pada November 2014, Wahyu menjadi peserta untuk pengenalan internet di perpustakaan yang disponsori oleh Coca-Cola Foundation. Pemuda ini memang ingin menjadi pengusaha sejak lulus pada 2014. Dia bermodal dengan uang Rp400.000 dibuat untuk membeli bibit jahe dari internet. Wahyu mencoba menanam bibit, tapi ia gagal. Ia mencoba kembali, malah hasil bibit Wahyu lebih bagus dibanding bibit yang dibelinya. Lalu cara ia mempromosikan bibit jahe melalui media sosial. Pemesanan pertama mengirim ke daerah Solo, Purwodadi, Sumatera, Jawa Barat, dan banyak lagi. Bahkan mencapai 4-10 juta. Tidak berhenti di sana, ia membuka usaha bisnis penjualan karung, tetes tebu, jagung, dan omset mencapai 10 juta per bulannya.